Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Coffee Break. Dipersembahkan oleh Pemirsa, senang sekali Coffee Break bisa kembali menjumpai Anda hari ini tentunya dengan beragam informasi yang semoga menarik dan bermanfaat untuk Anda. Pemirsa, kalau dulu Anda kirim barang melalui PT Pos Indonesia, Anda harus pergi ke tempatnya ngantar sendiri begitu ya. Tapi tahukah Anda ada aplikasi baru nih dari PT Pos Indonesia yaitu Qposin aja. Nah, ini merupakan inovasi dari layanan digital di mana Anda nanti bisa langsung pesan begitu ya. Nanti dijemput barangnya lalu nanti bisa langsung dikirimkan. Ada banyak inovasi nih dari PT Pos Indonesia, bukan hanya aplikasi Qposin aja, tapi juga ada Quick International Express atau QIX untuk jasa kiriman luar negeri, dan juga Q9 Plus untuk jasa kirim di dalam negeri. Waduh, banyak sekali nih ya inovasi dari PT Pos Indonesia. Kita mau cari tahu ya mengenai inovasi terbaru nih dari PT Pos Indonesia. Kita langsung ngobrol dengan tamu saya pagi ini ya. Ada Bapak Tata Sugiarta selaku VP Product Management dan Marketing dari PT Pos Indonesia Persero. Halo, selamat pagi Pak. Halo Mbak, pagi. Apa kabarnya Pak? Baik. Baik, jauh-jauh dari Bandung ya ngobrol kita di sini pagi ini. Ingin memberitahu nih mengenai inovasi terbaru dari PT Pos Indonesia. Ini sehubungan dengan Hari Bakti Postel ke-75, 27 September kemarin ada peluncuran terbaru aplikasi ya Pak ya. Boleh diceritakan nih seperti apa Pak? Oke, tahun ini tepat tanggal 27 September 2020 ini, itu kita memperingati, setiap tahunnya memperingati Hari Bakti Postel. Hari Bakti Postel itu menandakan perebutan kekuasaan pos dan telekomunikasi di Indonesia yang tadinya dari penjajah Jepang ke Indonesia yang yang pada saat itu terjadi di Bandung. Nah, sejarahnya gitu ya Pak. Sejarahnya seperti itu. Nah, sekarang kita temanya di Hari Bakti Postel ke-75 ini adalah transformasi digital menuju Indonesia maju. Ya. Nah, jadi dengan tema seperti itu kan akhirnya mau tidak mau memang Pos Indonesia sebagai salah satu industri dalam industri postel itu mengharuskan kita juga untuk go digital. Iya. Nah, banyak sekali sebetulnya latar belakangnya kenapa kita akhirnya meluncurkan digital itu, terutama sih sebetulnya kan memang demand dari masyarakat, apalagi kita dalam masa pandemi sekarang ya. Betul. Kalau tadi Mbaknya bilang memang harus pergi ke kantor pos dan sebagainya. Kalau dulu nih ya. Iya. Sekarang kan kita di rumah aja. Betul. Nah, di rumah aja tuh terus tapi bisnis harus jalan. Benar. Kebutuhan sehari-hari juga harus harus terus dipenuhi. Ya. Nah, tapi bagaimana nih secara logistiknya? Nah, akhirnya PT Pos Indonesia juga mengeluarkan namanya Kurir on Demand. Jadi memang kita mengeluarkan aplikasi yang sementara ini baru tersedia di Android. Segera kita akan mengeluarkan dari versi iOS-nya. Mm-hmm. Itu adalah aplikasi yang isinya memang kalau mau kita kirim barang itu nggak usah pergi ke kantor pos, langsung buka aplikasinya, download aplikasi, terus buka di sana, mau kiriman dalam kota, mau kiriman antar kota, itu sudah bisa tinggal dipanggil, nanti petugas kita menjemput, kemudian langsung diantarkan. Oke, seperti kita bisa lihat di layar nih Pak ya, ya. Kira-kira tampilannya seperti ini begitu ya, bisa langsung dipesan, tunggu di rumah, duduk cantik, duduk manis, barangnya dijemput begitu ya Betul, Pak ya. Baik. Selain layanan tersebut, ada layanan apa lagi nih yang membedakan dengan kompetitor Pak? Jadi gini, yang membedakan kita dengan kompetitor tentu Mbaknya tahu bahwa Pos Indonesia itu tersebar seluruh Indonesia. Ya. Jadi walaupun sekarang memang belum secara masif tersebar di seluruh Indonesia layanannya, tapi mudah-mudahan ke depan dalam waktu dekat ini bisa dinikmati oleh seluruh rakyat di Indonesia. Sehingga tidak terkecuali kita yang ada di daerah Jawa ya, nanti seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke bisa menikmati ini. Jadi karena memang infrastruktur kita sudah disiapkan dan sudah siap untuk melayani hal-hal seperti ini di seluruh Indonesia. Itu saja, jadi memang kelebihannya kita itu ya memang kita hadir
di seluruh daerah di seluruh Indonesia. Betul. Gitu. Kalau yang suka kirim barang ke pelosok tahu tuh ya. Kalau mau kirimnya ke daerah yang agak jauh, nggak bisa pakai yang lain deh, harus bisa pakai yang itu ada dia. Pasti PT Pos Indonesia. Betul. Begitu ya Pak ya. Baik. Kalau kerjasama yang ditawarkan untuk pihak kedua ini seperti apa nih Pak? Nah, jadi kita mengetahui bahwa yang nganter-nganter, yang jemput-jemput itu kan memang harus ada SDM khusus, sumber daya khusus yang memang di sana. Nah, sumber daya ini kita sekarang polanya merupakan kemitraan. Artinya kemitraan itu petugas penjemputnya itu sekarang kita rekrut dari masyarakat. Jadi syaratnya seperti juga apa namanya para driver-driver di apa namanya di apa bisnis ojol ya. Yeah. Nah, itu juga kita pola kemitraan seperti itu dengan apa namanya pendapatan yang tentu saja diperoleh dari berapa banyak dia mengantar, segitu juga kita akan dapat. Jadi kita juga dalam masa pandemi ini orang lagi susah Betul. Kerja ya. Nah, kita juga membuka lapangan pekerjaan. Yuk, jadi drivernya di pos, nanti kita bisa sharing pendapatan, dan karena memang kebutuhannya cukup tinggi. Di Jawa aja memang kebutuhannya sudah sangat tinggi, apalagi nanti kalau kita ini kan ke seluruh Indonesia, maka apa namanya, para pasukan ini yang kita sebut dengan Oranger. Ya. Jadi pasukannya Oranger karena memang ya kita terkenal dengan orange-nya itu. Nah, jadi Oranger ini nanti akan ada di setiap daerah dan sekarang sudah ada tapi akan terus meningkat dan akan terus direkrut dengan keuntungan yang luar biasa. Memang apa namanya bisnis ini menjadi bisnis yang atau pekerjaan yang memang dalam musim pandemi yang susah cari kerja ini membuka ada titik harapan lah untuk teman-teman yang memang sedang mencari pekerjaan gitu Mbak. Baik, luar biasa ya. Jadi menguntungkan banyak pihak ya bagi Betul. Mereka yang sebagai pengusaha ingin mengirimkan barang bisa dapat kemudahan. Bagi mereka mungkin yang di PHK sedang Itu turun dia. Pendapatannya bisa dapat pendapatan tambahan. Betul. Bermitra dengan PT Pos Indonesia. Iya. Nanti kita cari tahu lebih banyak lagi ya Pak ya, karena bukan hanya aplikasi saja, tapi ada Quick International Express dan juga Q9 Plus. Nanti Okay. kita cari tahu lebih banyak ya. Okay. Dan kemana-mana tetap di Coffee Break. Nah, kembali lagi di Coffee Break masih dengan Pak Tata. Tadi kita sempat ngobrol ya Pak ya bahwa PT Pos Indonesia ini sudah meluncurkan aplikasi Q-Posin aja. Ini menjadi layanan digital di mana kita jadi lebih mudah kalau dulu mesti pergi antar barang ke lokasi, sekarang duduk manis barangnya dijemput nanti diantar sampai tujuan. Bukan hanya aplikasi Q-Posin aja, ini ada dua layanan terbaru dari PT Pos Indonesia yaitu Quicks bacanya ya Pak ya. Quick International Express dan juga Q9 Plus. Boleh dijelaskan satu persatu Pak. Oke. Kita mulai dari Q9 Plus dulu. Ya. Kok tiba-tiba plus? Mm-mm. Nah, dulu tahun lalu, 9 bulan 9 tahun 2019, mm-mm. kita meluncurkan layanan namanya Q9. Oke. Okay. 9 kenapa, tuh memang cocok ya. Sama kenapa Q9? Satu, memang cocoknya karena di launch-nya tanggal 9. Tapi sebetulnya si Q9 itu adalah maksimal 9 jam. Oke. Okay. Jadi ini adalah layanan di dalam kota, yang diantar maksimal 9 jam. Pasti sampai. Pasti sampai. Oh, ternyata permintaannya cukup tinggi. Mm-mm. Bahkan permintaannya kalau bisa jangan 9 jam dong. Lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi. Jadi dulu tuh yang Q9 itu, mm-mm. kita mengeluarkan sebuah produk yang kita jemput, ditaruh dulu di kantor pos, nanti ada orang lain yang nganterin. Oke. Okay. Gitu, sesuai dengan alamatnya. Ternyata demand-nya dari customer nggak mau begitu. Mm. Pak, seperti yang baju-baju hijau dong. Mm-mm. Ada yang instan langsung, ya? Iya, diantar langsung dijemput. Ngapain yeah. harus ke kantor Dikumpulin pos dulu? Akhirnya kita berpikir, oh ternyata memang keinginan seperti itu. Maka kita bikin supaya karena Q9 itu sudah cukup akrab dengan masyarakat, maka kita tinggal kasih plus. Okay. Jadi Q9 plus. Siapa tahu tahun depan ada Q9 plus plus. Lebih cepat lagi ya. Lebih cepat lagi. Datang langsung sampai barangnya. Iya, jadi yang kita sekarang itu maksimal 3 jam. Oke, tapi memang untuk lagi. Kebutuhan dalam kota. Itu juga tarifnya tidak tarif berdasarkan berat, tapi berdasarkan jarak. Oke. Jadi apa namanya sampai 10 km itu di 10.000. Okay. Nanti ada kenaikannya sekitar 2.500. Tapi itu di berbagai daerah tarifnya beda-beda karena satu demand-nya berbeda, daerahnya juga medannya berbeda gitu. Jadi maksimal
satu koli atau satu kirimannya 10.000 karena yang ngejemput kan pakai motor. Mm-hmm. Kalau lebih dari 10 kilo repot. Aduh, juga ya, ngambilnya sebagainya gitu. Jadi kalau memang punya ada barang 20 kilo yang bisa dibagi, ya dibagilah. Nanti kita dibagi dua, mm-hmm, jadi dua kiriman dan sebagainya gitu. Okay. Gitu. Itu yang Q9 Plus. Nah, mm-hmm, itu nah Q9 Plus itu bisa didapatnya di mana? Tadi download dulu Kiposin aja. Okay. Nah, Kiposin aja sudah di-download, nanti di situ ada menunya Q9 Plus. Oke. Okay. Lalu seperti biasa ada di daerah mana, kemana, barangnya berapa, beratnya berapa, kemudian oke. Okay. Udah deh pencet, drivernya ngejemput, langsung dianterin. Pasti gitu. Sampai 3 jam ya Pak ya? Maksimal 3 jam. 3 jam. Ya kalau cuma dekat mungkin nggak nyampe sejam juga bisa nyampe. Oke, gitu. Jadi untuk kiriman-kiriman yang harus instan, makanan yang harus tetap segar, betul, bisa langsung dimanfaatkan, iya, Q9 Plus ini. Q9 ya. Plus. Itu untuk pengiriman dalam negeri. Itu kalau yang di luar negeri ada yang baru juga? Quicks ya Pak ya? Bacanya. Quicks. Nah, Pos Indonesia sebetulnya sejak dulu kita punya kiriman luar negeri yang orang sering memakai menggunakan IMS ya. Yeah. IMS itu Express Mail Service. Itu IMS itu adalah kerjasama antara Pos Indonesia dengan 192 negara yang tergabung di dalam UPU atau Universal Postal Union. Artinya Pos Indonesia kerjasama dengan Pos Malaysia, Pos Singapura, USPS di Amerika, Mail Royal Mail di Inggris. Itu kerjasama secara kelembagaan. Terus kita membuat sebuah produk namanya IMS. Yeah. Nah, tetapi ternyata sekali lagi bahwa demand-nya itu selalu orang pengen lebih gitu. Mm-hmm. Pak, untuk ekspor-ekspor itu kan memang kita perlu kecepatan yang lebih memadai. Nah, akhirnya kita di samping kita bekerja sama dengan kantor pos atau administrasi pos di negara lain, kita sekarang menjalin kerjasama dengan pihak kurir swasta yang ada di daerah, okay, di negaranya. Yeah. Sehingga ada pilihan nih. Nah, Insya Allah, tapi memang belum launch sekarang. Insya Allah nanti mungkin ASEAN itu kita bisa same day. Oke, seru. Jadi kalau kita mau kirim, mbaknya mau kirim ke mana? Ke Singapura. Mm-mm. Pagi dikirim, siangnya udah ada di Singapura. Wah, udah diterima lagi. Luar biasa gitu. Loh. Nanti, tapi mudah-mudahan sih dalam waktu dekat itu. Karena ini terus terang kenapa kita belum juga, karena penerbangan kan masih jarang sekarang. Ya, iya. Mudah-mudahan keadaan penerbangan semakin normal, nah kita bisa langsung melaunch yang same day ASEAN ini. Nah, baik. Tetapi kita sudah ada next day. Ya, sementara yang ASEAN kita layani dengan next day. Baik. Jadi next day ke beberapa negara, sementara kita baru ke sekitar 17 negara. Sampai Amerika, kemudian Spanyol, dan Eropa sana kita sudah melayani untuk maksimal sampai ada yang sampai 5 hari. Baik. Nah, dan itu money back guarantee. Jadi memang pengirimannya memang tarifnya lebih mahal dari IMS, mm-hmm, tetapi itu kecepatannya lebih terjamin lah gitu. Nah, biasanya yang sudah terbiasa kirim-kirim ke luar negeri menggunakan IMS, sekarang yuk dicicip yang namanya Quicks. Jadi sementara sekarang belum tersedia di aplikasi ya, yeah, karena kalau ekspor itu ada dokumen-dokumen dulu yang harus diurus gitu, ya. Nah, dilengkapi. Nah, mungkin di awal nanti kita akan mencoba di Kiposin aja. Itu mungkin ada menu mengenai syarat-syarat. Kalau kita klik, misalnya kita mau kirim ke mana, Aljazair atau kemana gitu kan. Nah, nanti barangnya apa, beratnya berapa, nah ada tarifnya sekian. Dokumen ini yang harus disediakan. Gitu. Langsung dikasih tahu dokumennya, kebutuhannya apa. Gitu. Wah, sehingga kalau memang sudah lengkap, mm-hmm, sudah boleh dijemput gitu. Okay. Mudah-mudahan itu dalam waktu dekat bisa terrealisasi seperti itu. Baik. Kita juga kerjasama dengan Bea Cukai dan sebagainya untuk proses ekspornya lebih mudah lah gitu. Baik, karena kan baik. Terus terang saja latar belakang kita meluncur produk ini juga kita membantu neraca perdagangan kita yang masih impornya masih banyak. Betul. Nah, dan para UMKM sekarang tuh sebetulnya udah canggih-canggih para startup itu, cuman masih belum berani ekspor. Iya. Nah, makanya ke depan saya ingin kita akan membuat sebuah campaign
hashtagnya berani ekspor. Nanti kita bahas lebih lanjut nih, Pak, ya, mengenai hal tersebut supaya lebih penasaran nih. Mungkin tadi seperti sudah disebutkan oleh Pak Tata ya, bagi Anda pengusaha UMKM lagi mikir-mikir gimana nih supaya saya bisa ekspor ke luar negeri, ada kemudahan nggak nih dari PT Pos Indonesia? Nanti kita jawab ya, Pak, ya. Okay. Jangan kemana-mana. Coffee Break segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Coffee Break, masih dengan Pak Tata dari PT Pos Indonesia. Kita sedang ngobrol banyak nih mengenai inovasi digital yang dilakukan PT Pos Indonesia. Tadi sempat terpotong ya, Pak, ya, bagaimana PT Pos Indonesia juga ingin membantu para pengusaha UMKM yang kemungkinan dulu sulit pengen ekspor tapi banyak sekali yang harus dipenuhi. Tadi ada hashtagnya juga nih, Pak. Ya. Apa nih kemudian rencananya nih, Pak? Oke, yang tadi saya bilang bahwa kita punya nanti akan menggunakan campaign berani ekspor. Berani ekspor, baik. Gitu. Jadi hashtagnya berani ekspor. Kenapa berani ekspor? Karena yang kami temui beberapa pengusaha UMKM itu sebetulnya dari sisi produk sudah oke. Cuman mereka sebetulnya kesulitan melakukan ekspor. Yang dia pikir, wah nanti ekspor itu ribet, harus ada syarat itu, syarat ini. Memang salah satu persyaratan untuk yang ekspor itu adalah memenuhi kriteria dokumen yang memang harus dikirim berdasarkan barang apa yang dikirim dan kemana. Ya. Nah nanti insya Allah nanti kita juga di dalam waktu dekat di kantor pos besar kita akan menyediakan namanya pojok ekspor. Apa tuh, Pak? Jadi pojok ekspor itu silahkan para UMKM kalau mau konsultasi seputar ekspor, seputar kirim ekspor, itu kita menyediakan pojok ekspor itu. Oke, okay. Yang dibantu apa aja tuh, Pak, di sana? Nah misalnya tentang bagaimana packing. Nah, misalnya nih kita mau kirim cairan nih ke Singapura. Apakah packingnya sekarang ini sudah betul atau tidak betul? Kemudian misalnya satu packing, yang kedua dokumen yang menyertai. Ini yang paling pusing biasanya, betul, ya, Pak, ya. Apakah ada surat dari karantina? Iya. Apakah ada surat sertifikat halal atau apapun? Nah itu kita coba bantukan karena kita juga nanti akan kerjasama dengan langsung dengan teman-teman di Bea Cukai supaya minta confirm. Jadi badan-badannya sudah one stop service gitu ya, Pak, ya? Betul. Kira-kira. Nah, okay. Karena kita juga tadi kerjasama dengan teman-teman kurir di negaranya, kita juga konfirmasi nih. Kira-kira dengan dokumen ini, packingnya seperti ini, itu nanti di gateway-nya mereka diterima nggak? Ya. Jangan-jangan lolos di gateway-nya kita, di sana nggak lolos gitu kan? Nanti retur lagi. Nah. Nanti dengan sistem kita kerjasama itu, nanti di akan dibantu konfirmasi ke negara tujuan. Oh iya boleh, dengan dokumen seperti itu, dengan packing seperti ini, itu dijamin bisa diterima di negara yang bersangkutan. Baik, gitu. Ini ada banyak sekali inovasi yang dilakukan dari PT Pos Indonesia yang saya yakin nih dampaknya akan positif bagi para pengusaha. Ada target atau harapan apa nih, Pak, kemudian tentang adanya inovasi dari layanan digital ini, Pak? Gini, memang Pos Indonesia yang beratnya adalah bahwa persepsi terutama di milenial itu kita tidak hadir di radarnya mereka. Ya. Nah, sekarang dengan adanya teknologi digital itu yang memang keseharian mereka, apalagi saat pandemi sekarang itu nggak lepas dari gadget. Betul. Itu mau tidak mau kita harus hadir di sana. Makanya dengan kita hadir di screen-nya mereka, nah diharapkan nanti kita lebih dapat memenuhi apa keinginan milenial, terutama milenial yang kreatif tadi, yang UMKM, para startup, yang ingin ekspor, yang ingin berkirim-kirim bisnis online, itu kita akan jembatani, kita coba bekerja sama dengan mereka, apa yang bisa kita bantu dengan hadirnya kita di digital, di samping kita menjadikan platform, kita juga ada hadir di banyak di platform digital marketingnya. Itu mudah-mudahan para milenial sudah semakin ngeh bahwa oh ada kehadiran Pos Indonesia untuk kebutuhan mereka. Baik, nah, gitu. Itu dia. Bagi yang membutuhkan sudah bisa mulai di-download ya, Pak, ya. Betul. Di Android bisa di-download, cari Q Posin aja. Semoga bisa membantu Anda semua. Kita bisa maju bersama di tengah pandemi. Jangan putus semangat. Masih ada harapan, ada PT Pos Indonesia yang juga turut membantu. Semoga bisa menjadi hal yang positif ke depannya. Terima kasih banyak, Pak Tata, ya. Sama-sama. Dan terima kasih juga bagi Anda yang sudah menyaksikan Coffee Break hari ini. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat bagi Anda. Saya Melissa Gandasari, pamit undur diri. Sampai jumpa.